Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Jumal Mutazam di channel Serba Serbi Easy. Kita masih ada di training gratis bagaimana menggunakan video conference dengan aplikasi Zoom. Dan kali ini kita sampai di hampir akhir, yaitu sampai di lesson 17, ya. Lesson 17, yaitu bagaimana cara merekam meeting, record meeting. Ya, mari kita mulai. Seperti biasa, ya, kita sebagai host buka Zoom. Ya. Bukan join meeting, sorry. Sign in. Jumala.multazam. jumala.multazam@gmail.com. Kemudian ada maksudnya enggak? Oke. Ya, sekarang kita start meeting VCon Zoom training. VCon Zoom training. Ya, start. Oke. Join with computer audio. Iya, start video. Sekarang server kita sudah, host kita sudah siap dan saya akan connect dari sini. Join meeting. Iya, Pak Jumala has enter. Admit. Oke. Sekarang saya connect satu lagi supaya kelihatan rame. Nah, sekarang bagaimana caranya merekam, saudara? Ya, merekam tinggal ini kita record. Kita klik ya. Tadi mulai sekarang, ini kalau saya klik. Nah, record di mana? Record di komputer, terserah mau di cloud atau di komputer, tapi saya sarankan komputer aja, nanti ngurusnya gampang. Daripada di cloud, nanti kita nyari lagi ya. Komputer. Dan sekarang terekam. Sudah terekam sekarang. Nah, ini hanya bisa kita ambil kalau kita sudah end meeting. Ya, sampai sekarang dulu, sampai sekian dulu ya. Ini mari kita cek, cari di mana filenya ya. Oke, sekarang end meeting. Oke. Nah, pada saat dia sudah end meeting, ada convert meeting recording. Jadi setelah selesai, dia convert. Dan tergantung lamanya kita meeting. Kalau meetingnya kita cukup lama, ya convertnya lama. Tapi karena tadi meetingnya hanya sebentar, ya convertnya sebentar. 100%? Iya. Nah, di sini dia ternyata ya, di My Document Zoom, inilah rekamannya. Mari kita lihat rekamannya ya. Nah, ini rekamannya. Jadi kalau ingin melihat filenya, itu adalah dengan ini dipencet. Tadi kan di sini ya posisinya. Meeting, tadi kan di jadwal meeting. Nah, kalau kita ingin melihat hasilnya, di recorded setelah proses converting tadi ya. Ada di sini. Nah, di sini. Jadi ini foldernya ya. Kalau kita open, nah foldernya folder ini. Isinya ini. Ini adalah file audionya. Terus ini adalah punyanya Zoom, yang ini adalah MP4-nya. Kita buatkan lagi ya.
Kita buka lagi koneksinya. Kita buka lagi koneksinya. Iya. Sorry. Upcoming. Nah, kalau kita mencari jadwal, sidul adalah upcoming. Kalau kita mencari rekaman adalah recorded. Kalau mencari skidul adalah upcoming. Di menu apa? Di menu meeting ini. Ingat-ingat ya, bukan chat, bukan home, tapi di meeting. Meeting, kalau upcoming itu adalah skidul kita, kalau recorded adalah rekaman kita. Ya. Oke, mari kita buat lagi upcoming. Kita start. Iya, change di komputer radio. Host ya, sekarang saya connect dari sini. Join meeting. Iya, Purwokerto Jumala. Dah, cukup dua aja ya. Hanya untuk membuktikan bahwa ini sudah terjadi koneksi. Admit. Nah, lalu kita record. Kita record ya. Record. Record in this computer. Sudah, sekarang kita sedang recording. Ya, sekarang kita sedang recording. Recording, 1, 2, 3, recording. Ini adalah recording yang kedua. Selesai. Recording hanya bisa kita ambil kalau kita sudah end meeting lalu dikonversi. Ya, sekarang kita end meeting. Any meeting for all? Tunggu. Nah, ada convert meeting recording. Ya, ada konversi meeting recording. Oke. Nah, inilah dia. Ada di dokumen, my dokumen, Zoom, dan file yang kedua. Ya, misalnya ini langsung bisa kita buka, ya. Saudara, ini misalnya kita lupa gitu ya, atau kita tinggalkan, maka kita bisa melihat kembali. Buka, di-recording. Ini ada dua vicon Zoom training. Di-recording ini. Nah, ini di-recording ini ada Vicom Zoom Training 1, 30 April 1838. Vicon Zoom Training yang lain. Ya, 30 April 1832. Ini lain ini ya, ini 21 April ini yang kemarin ini sudah. Ini 30 April ini yang tadi barusan, ini yang pertama, ini yang kedua. Yang pertama, yang kedua. Pertama, kedua. Ya. Bagaimana cara membuka? Ya ini aja. Jadi yang tadi 1838 baru saja ini kita open. Sudah terbuka dia. File MP4 kita adalah yang ini, pakai hasil rekamannya. Ya. Adalah yang ini. Kita buka. Begitu. Demikian saudara, caranya merekam dan mengambil filenya. Caranya merekam dan mengambil filenya. Ya. Dan setelah ini kita tinggal satu lesson lagi, yaitu fasilitas-fasilitas lain yang diperlukan dan mungkin saudara perlu tahu. Tapi kalau merekam itu rasanya memang ya harus tahu, karena kadang-kadang kita harus merekam hasil meeting. Demikian yang bisa saya sampaikan di lesson 17 atau lesson 17. Dan kita akan berjumpa pada pelajaran terakhir insya Allah, yaitu lesson 18. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.